Entah mengapa aku tak berdaya. Waktu kau bisikan, jangan aku kau tinggalkan. Tak tahu di mana ada getar terasa. Waktu kau katakan, ku butuh dekat denganmu. Seperti biasa, aku diam tak bicara. Hanya mampu pandangi bibir tipismu yang menari. Seperti biasa, aku tak sanggup berjanji. Hanya mampu katakan aku cinta kau saat ini. Entah esok hari, entah lusa nanti, entah. Gak tahu ya, buat saya lagu-lagu zaman dulu itu lebih berasa soul-nya gitu, feel-nya. Dan juga penulisan liriknya juga diksinya lebih kaya gitu. Buat saya Bang Iwan Fals adalah salah satu penulis terjenius di Indonesia. Karena liriknya mulai yang romantis, yang nakal, sosial, semuanya keren. Teman-teman jangan cuma dengerin lagunya Bang Iwan Fals yang bento, bongkar, ya itu yang standar ya. Tapi coba dengerin lagu-lagu lamanya dia. Baik yang romansa maupun sosial, itu semuanya keren banget penulisan liriknya. Musisi belakangan yang keren banget penulisannya yang saya suka adalah Tulus. Bagus banget. Walaupun Tulus gak main alat musik, tapi keren banget. Semoga banyak musisi Indonesia bisa kayak gitu. Semoga saya juga bisa nulis lirik yang dalam dengan diksi yang gak biasa, tapi tetap terdengar ringan buat orang-orang yang mendengarkan musik saya. Seperti biasa, aku diam tak bicara. Hanya mampu pandangi bibir tipismu yang menari. Seperti biasa, aku tak sanggup berjanji. Hanya mampu katakan aku cinta kau saat ini. Serak ini suara gue.